se-Indonesia puas. Kronologi FAT Thailand sanksi pemainnya sendiri. Usut keributan kontra timnas U22 Indonesia, FAT Thailand keluarkan sanksi. Peristiwa yang takkan jadi WNI, dapat dilupakan oleh sepak bola Indonesia jika Argentina ketika final Indonesia bersama Lionel Messi. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Usut keributan kontra timnas U22 Indonesia, FAT Thailand keluarkan sanksi. Betul. Ini dah resmi ya, ini resmi, bukan hoax. Aku sendiri dah tengok. Federasi Sepak Bola Thailand atau FAT yang mengeluarkan hukuman atas sikap dan juga perilaku yang ditunjukkan personel timnas Thailand U22. Bagus. Tepatnya di partai final Sepak Bola Putra SEA Games 2023 melawan Indonesia beberapa waktu lalu. Sebagai informasi, kericuhan terjadi menyusul provokasi yang dilakukan oleh official dan pemain timnas Thailand U22. Pihak di timnas U22 berlari di depan bench Indonesia sehingga membuat gesekan tak terhindarkan. Dikutip dari laman resmi Federasi Sepak Bola Thailand, FAT resmi menjatuhkan hukuman berupa penangguhan selama 1 tahun dari tugas tim nasional kepada 3 ofisial. Ya, di mana betul. Salah satunya adalah pelatih kiper dan 2 lainnya adalah staff tim. 2 pemain kena 6 bulan rasanya. Lewat komite investigasi dipimpin oleh Jenderal Amnuaini Mano, 3 pihak tersebut sesuai dengan jabatannya seharusnya melakukan tanggung jawab sesuai pengetahuan, pengalaman usia, kualifikasi, kematangan, yakni mengawasi perilaku pemain. Karena seharusnya menegur dan membina pemain yang berperilaku buruk dan tidak pantas, bukan sebaliknya. Sementara itu, FAT juga tidak memberikan belas kasihan sehingga menjatuhkan hukuman berdasarkan peraturan tentang etika untuk atlet dan pekerja olahraga profesional. Adapun 2 pemain ditangguhkan dari tugas tim nasional selama 4 bulan. Dua pemain itu yakni kiper Sopon Witrakyah dan dua pemain penjaga gawang. Sopon Witrakyah berlari menyerang Koman, sementara Tripara dianggap ikut serta dalam penyerangan. Sebelumnya, bek Thailand U22 Jonathan Kemdi dikabarkan telah mendapatkan larangan tampil di SEA Games seumur hidup. Wah, saya bagus. Saya melempar medali perak dan betul. Maskot SEA Games 2022 ini bagus. Ke arah penonton. Seumur hidup ya. Alright guys, so itulah dia. Se-Indonesia puas kronologi FAT Thailand sanksi pemainnya sendiri guys. Okay, actually video ini adalah daripada YouTube channel Garuda Space. Jadi bagi kalian semua boleh mendukung channel ini dengan cara subscribe channel ini guys. Jangan lupa untuk tekan like dan klik tombol loncengnya untuk anda mendapat notifikasi sekiranya YouTube channel Garuda Space ada mengupload video-video yang terbaru. Jadi aku ada sediakan link di ruangan description. Alright guys. Orang Indonesia puas eh. Satu Indonesia puas kerana kronologi FAT Thailand sanksi pemainnya sendiri dan juga pegawai-pegawai yang bertugas apabila terlibat dalam pergaduhan di final Sukan SEA yang memalukan sepak bola Thailand guys. Kerana jelas, bagi aku memang jelas Thailand yang bersalah. Pemain-pemain mereka dan pegawai-pegawai yang terlibat tu memang bersalah. Kerana mereka yang memulakan dahulu. Okay, jadi satu, aku nak respect juga kepada FA Thailand kerana mereka tegas, mereka berani dan mereka mengaku kesalahan mereka dan mereka menjatuhkan hukuman kepada pemain-pemain ataupun pegawai-pegawai yang terlibat. Itu memang aku respect dengan sepak bola Thailand. Mereka tak pilih bulu, mereka tak membela orang mereka sendiri. Salah tetap salah, itu bagus eh. Okay, dan kalau yang aku tengok ini memang resmi, memang resmi, ini bukan hoax. FA Thailand memang telah menjatuhkan hukuman terhadap 3 orang pegawai. Kalau tak silap aku, 3 orang pegawai, hukuman setahun gantung eh, digantung dalam apa jua sepak bola eh. Dan juga 2 pemain. Aku tak pasti seorang tu daripada daripada posisi mana. Yang seorang adalah penjaga gawang. Seorang penjaga gawang, mereka didenda selama 6 bulan tidak boleh terlibat dalam apa jua acara yang melibatkan sepak bola. Okay, ini pengajaran guys, bagus guys, buat ini sebagai pengajaran untuk pemain-pemain Thailand yang lain sebab mereka masih muda. Sepatutnya
tidak seharusnya mereka melakukan perkara yang kita sendiri, satu dunia lah, boleh katakan satu dunia lihat. Okey, pergaduhan yang sangat teruk. Dan juga pegawai-pegawai yang dikenakan tindakan itu, memang seharusnya mereka sepatutnya tunjukkan contoh yang baik kepada pemain-pemain muda. Bukannya mereka join sekali dan bergaduh. Ha, jadi FA Thailand memang sangat-sangat tegas dan bagus. Alright. Dan aku dengar kata ada info yang mengatakan pemain pertahanan Thailand yang tidak menerima pingat perak dan serta melemparkan patung dan juga pingat yang dia menangi sebagai naib juara, melempar kepada peminat. Itu adalah tidak menghormati anjuran sukan Sigas, dan beliau juga turut dikenakan tindakan. Yang itu aku tak pasti. Yang aku pasti, yang dah confirm memang FA Thailand ada menjatuhkan hukuman kepada pegawai dan juga pemain yang terlibat dalam pergaduhan. Jadi sekali lagi harap perkara ini menjadi pengajaran lah untuk, tak kira lah, bukan Thailand saja, mana-mana negara pun jadikan pengajaran dalam perkara ni. Setiap apa yang dilakukan ada akibatnya. Jadi sebelum kita buat, baik fikir dulu. Alright. Okay guys, aku rasa sampai di sini saja video aku pada kali ini. Semoga kita jumpa lagi di video aku yang akan datang. Assalamualaikum. Bye bye.